Sugarloon Misure, demikianlah nama yang ditabalkan kepada kuliner racikan Karimudin ini. Sebabnya adalah campuran daging sure dalam mie instan, sesuatu yang jarang ditemukan di tempat lain. Sure berasal dari bahasa Aceh yang bermakna ikan tongkol. Nah, mie sure racikan Pak Karmila, sebutan dari Karimudin mie lawung ini, adalah mie instan yang dimasak dengan cara ditumis dan diberi potongan tongkol. Sekilas terlihat biasa, namun rasanya juara. Ikan yang dipakai adalah ikan tongkol segar hasil tangkapan nelayan setempat yang baru mendarat. Dipotong-potong dadu dan dibumbui agar tidak berbau amis. Sementara kuahnya berupa bumbu kari yang ditumis dan mengeluarkan aroma menggoda. Mie sure ujung pi lawung ini memang sudah terkenal kemana-mana. Sebabnya setiap kali ada yang datang dan singgah mencicipinya, pasti tergerak untuk mempostingnya ke dunia maya. Hanya ada satu kata, sangat enak. Ada asin, manis, dan pedas-pedas. Dengan harga bagaimana? Harga tradisional, harga terjangkau. Warung yang menyajikan mie sure ini memang terlihat biasa. Namun, warung ini sudah terbiasa didatangi oleh pejabat. Mie yang kita makan hari ini di ujung pi Muara Tiga Laut, di Kabupaten Kediri. Ini khusus mie ikan tongkol. Mie ikan tongkol. Kalau diartikan dengan bahasa Aceh adalah mie ikan jerbok. Ya, anak jerbok, ya, anak jerbok. Jadi saya sudah kemana-mana di Aceh ini belum pernah saya makan mie yang berupa masak dengan ikan. Ini belum ada. Cuma di kecamatan kita ini di Laung Muara Tiga, ya, yang ada mie seperti ini. Dan rasanya sangat. Dan rasanya luar biasa. Bisa kita lakukan, mungkin bisa kita promosikan terhadap masyarakat-masyarakat kita, minimal masyarakat kita Aceh lah. Ya. Jadi kita tidak mau katakan bagaimana orang-orang yang asing nanti, ya. Minimal orang kita Aceh ini, saya rasa karena orang semua orang Aceh, kebanyakan orang Aceh pecinta mie. Jadi bisa kita bawa keluarga kalau untuk melihat. Ya. Libur tinggal lagi. Ya, ya. Hari-hari libur. Saya lihat laut, dekat laut. Ya, di pinggir laut. Ikannya ikan segar. Ikan segar. Tanpa formalin. Tanpa formalin. Menyehatkan, ya. Datanglah. Kalau saya sendiri, Pak Bupati sendiri, sering datang kemari. Datang kemari menikmati mie sure sendiri. Datang sendiri kadang-kadang. Menikmati. Dan juga dari segi keamanan beliau tidak mengkhawatirkan. Bahkan kita harapkan juga apabila ada investor yang datang kemari, mudah-mudahan pabrik semingguan nanti akan dilanjutkan kembali. Mie sure, Desa Usungpi, Kecamatan Muara Tiga, rasa kota, harga kampung. Saya sampaikan kepada warga, silakan berduyun-duyun ke Usungpi. Terima kasih. Kami siap memberikan keamanan. Kami siap membantu Kamtibmas bersama Pak Kapolsek. Terima kasih. Dari Sibli, R.A. Karamullah, Serambi On TV. Thank you.